Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali kawan-kawan, sedulur-sedulur semua. Semoga masih di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih sehat walafiat dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Untuk kali ini saya mau berbagi membuat sangkar burung perkutut tanpa menggunakan bor atau tanpa dibor. Oke kawan-kawan, dulur-dulurku semua, mari kita belajar bersama untuk berbagi tutorial. Semoga bermanfaat.
ini dimasukkan ke sini. Oke, lanjut. Caranya menganyam atau mengikat jari-jari. Ini dia permulaannya, itu ada di sini. Nih, dari bawah tarik. Masukin lagi, diikatkan di sini ya, silang. Dan keluarnya dari samping. Sudah disilangkan. Oke, dua kali ngikatnya. Turun lagi, masuknya dari jari-jari yang sebelahnya. Terus ngikatnya sama kayak yang tadi. Ini sampai selesai. Kawan, ini untuk langkah selanjutnya penutupan yang atas, pakai yang bekas.
kipas kipas ini, tahu ini diameter berapa, ini yang kecil pokoknya, yang di kipas yang di meja. Nah, ini untuk pemasangannya saya taruh di dalam kawan-kawan ya. Nah, ini pertama diikat dulu. Apa fungsinya ikat? Supaya biar gampang untuk menali, apa ya, menali ya, menalilah, menali nantinya biar enggak, soalnya enggak ada yang megangin tuh kan kawan nih. Nah, nih jadinya begini nih, gandul ini kalau bisa. Terus jangan lupa jaraknya disamakan, enggak bisa sama. Nah, gini nih kawan-kawan nih, baru diikat lagi, nampakkan dari atas. Sekarang baru ditali pakai kawat. Nah, sudah selesai. Ini sudah ditali kawat semua. Kalau sudah ditali kawat, yang ini, yang hitam ini baru dilepas. Nah, untuk langkah selanjutnya meneruskan dari anyaman ini. Kalau yang kemarin kan anyamannya kan dua langkah dua, kalau sekarang satu langkah satu. Jukar kawan nih, kayak gini yang paling gampang. Tunggu sampai selesai. Ini anyamannya kayak gini kan kawannya tuh. Oke, sip. Dan sekarang proses penganyaman. Ini untuk penganyamannya satu langkah satu ya kawan. Satu langkah satu seperti ini sampai selesai. Nah, seperti ini kawan ya. Satu langkah satu. Tutup bawah kita tekan, kita jenggelokkan di tekan biar agak enggak cekung, enggak cembung kok, enggak cekung ya, dibikin cekung begini kawan ya. Nah, kayak gitu. Dan jangan lupa juga dianyam, jangan penuh-penuh anyamannya, gitu aja, sama nyamannya prosesnya. Lalu pasang, caranya seperti ini. Sekarang pemasangan tangkringan. Dan oke, untuk kesempatan kali ini saya cukupnya ini aja untuk videonya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.